Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di sini Restu. Dan kesempatan kali ini gue mau ngebahas tips gimana sih cara kita memaksimalin gameplay bermain tim kita untuk memenangkan suatu pertandingan ke depan. Jadi kayak di sini gue ngelawan Netuno RCD dengan skor telak 0-3. Tentunya di sini gue mau ngebahas kayak prepare atau persiapan yang harus kita siapin ketika mau bertanding. Dan gue biasa pakai formasi 4-1-2-2-1 atau 4-5-1 dengan 2 sayap dan 1 striker murni ya guys ya. Oke guys, langsung saja ke videonya. Oke guys, di nomor 1 kita mau ngebahas nih memilih pemain muda untuk menambah keahlian khusus. Jadi di sini kalian bisa pilih pemain kalian yang muda-muda nih, kayak umur 19, 20, 22 yang masih muda-muda untuk kalian tambah spesialis kalian khusus nih. Kayak spesialis tendangan piati, spesialis tendangan pojok, spesialis tendangan bebas. Kayak gitu-gitu ya guys ya. Jadi kalau misal kalian latihan, kalian nih nggak mau belajar lah. Jadi ada selain untuk tim juga untuk pemain gitu guys. Ya guys, di nomor 2 gue akan membahas level persiapan. Jadi level persiapan di sini mencakup energi pemain, jadwal latihan pemain, terus kayak cedera apa enggaknya pemain tuh ada di level persiapan ya guys ya. Jadi persentase buat persiapan matang tuh ada 40% dalam latihan. Misalkan persiapan latihannya udah 30% ke atas tuh udah lumayan sih, udah bagus lah. Jadi semakin banyak kalian latihan tuh juga semakin bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada token hijau atau recovery buat energi untuk pemain, ya udah kalian harus bisa manage waktu. Misalkan kalian mau bermain, ya malah kalian nih latihan berat, malah nanti pemainnya bisa capek dan justru merugikan tim kalian. Jadi kalian harus bisa memanage waktu untuk para pemain kalian. Ya guys, di nomor 3 kita akan melihat musuh kita. Ya maksudnya ya ngespion dikit lah tentang gimana sih strategi musuh kita. Dan di sini musuh kita adalah future champion. Gua akan bermain besok jam 4 ya guys ya. Futur Champion nih juga salah satu di liga. Dia juga lumayan kuat, 93,7% dan di sini gua 93,3%. Beda dikit sih, tapi level persiapan sudah luar biasa. Ini cukup menguntungkan. Nah, kayak di sini gua di sini pakai formasi 4-1-2-2-1 dan sana pakai 2-2-3-2-1. Gua pakai 1 striker murni dan 2 sayap. Jadi formasi ini enak banget kalau misal kita mau bertahan atau menyerang. Biasanya gue pakai strategi bawa kedua sayap. Jadi formasi ini bisa nge-counter formasi yang ada di musuh sih guys ya. Coba nanti besok kita lihat pertandingannya, kalau kalian pengen ngebuktiin formasi ini cocok gak sih nge-counter formasi 2-2-3-2-1. Dan level persiapan luar biasa. Nah, kayak gitu dulu guys tips dari gua. Gua harus see you next time and goodbye.